Pengguna aktif TikTok pasti mengenal sosok Kak Jill yang belakangan ini viral dan ramai menjadi perbincangan. Sosok Kak Jill sendiri mulanya dikenal sebagai penjual gorden, namun dirinya memiliki cara yang unik setiap berjualan di akun Jill Cine 2 atau Gojill Gorden. Ada beberapa hal yang membuat banyak orang tertarik dengan Kak Jill, bahkan ia disebut-sebut sebagai sosok kesayangan warga TikTok karena keramahannya. Tak hanya itu, kini song TikTok yang dibuat oleh Kak Jill banyak dipakai oleh pengguna lain karena memiliki lirik yang unik. Lantas, siapa sosok Kak Jill penjual Gojill Gorden itu? Ternyata, Kak Jill memiliki nama asli Jill Cine. Ia memiliki hubungan darah dengan artis Robby Cine. Jill Cine juga merupakan seorang pengusaha gorden asal Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Saat ini Kak Jill sudah berusia 35 tahun, ia memiliki wajah yang cantik dengan tubuh ramping dan hidungnya yang sangat mancung. Lalu, apa yang membuat Kak Jill berbeda dengan penjual lainnya? Kak Jill diketahui banyak disukai karena cara menjualnya yang unik. Ia tampak begitu ramah, bahkan sering menyapa para pengikutnya dengan sebutan darling. Warganet yang menonton kontennya ikut merasa energi positif karena mendapat senyuman dan perhatian dari Kak Jill. Tak hanya itu, Kak Jill juga identik dengan makeup menor yang selalu ia kenakan saat membuat konten.